merasa sayang pada negara itu merupakan semangat yang sangat-sangat kita tak boleh nak gambarkan betapa orang kata betapa luar biasanya lah apa. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome and welcome back to my channel. Hi guys, terima kasih sebab datangkan video ni. Jadi kali ni, Ayu akan teruskan lagi buat content react satu lagu national dari Indonesia. Dan lagu ni di request lah oleh beberapa rakan kita yang request dekat kolom komentar. Yang diorang suruh Ayu react satu lagu macam patriotik dari Indonesia, itu Indonesia Raya 3 Stanza. Okay, Ayu pun tak pernah dengar lagi untuk lagu ni. Tapi bila kita tengok komen guys, banyak sangat komen positif tentang lagu ni guys. So Ayu macam tertarik nak dengar lagu ni macam mana dan apa yang dia nak sampaikan kan, yang kita boleh ambil pengajaran dari lagu ni. So yeah, jom kita tengok sama-sama. Kita mula. Kita ketika pertama kali diperkenalkan pada 1928, lagu Indonesia Raya lahir dengan tiga stanza, okay? Tiga rangkap mungkin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan merupakan stanza yang pertama. Lagu kebangsaan. Lagu Raya tiga stanza cenderung terlupakan. Oh, ia menyimpan semangat dan cita-cita kaum pergerakan kebangsaan. Nilai sejarahnya yang sangat kuat. Kerana dulu disiulkan dari bibir ke bibir kaum terjajah sehingga membentuk imajinasi bersama yang menghimpun mereka semua sebagai satu bangsa. Bangsa Indonesia. Okey, kita tengok. Okey, video ni, melalui video ni kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat kembali lagu Indonesia Raya tiga stanza yang menyentuh dan menggugah patriotisme kita sebagai suatu bangsa. Nah, ni tiga stanza. Okey, dia pilih nak sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Ya, hidupnya. Ini dekat agama, dekat Indonesia. Berbagai banyak. Okey, ini untuk orang Bisu. Ini untuk orang yang upaya. Ha, upaya.
nyanyi dengan penuh semangat tu. Nampak tak dorang kata menghayati lagu ni. Hiduplah Indonesia Raya. Wow, oh my god, jadi saya terharu. Dari Indonesia untuk Indonesia. Uish, Gojek. Okay, diorang buat MV ni sangat hidup tau dalam MV. Ayu rasa ayu berkena air mata sebab ya, bila kita rasa rasa sayang pada negara tu merupakan semangat yang sangat-sangat kita tak boleh nak gambarkan betapa orang kata betapa luar biasanya lah benda tu kan. Tak semua orang ada sikap patriotik yang macam apa yang orang Indonesia rasakan dalam mereka banggakan tentang negara mereka lah. Kalau kita tengok dekat kolom komentar, ada juga orang Malaysia yang iri, orang yang iri dengan semangat patriotik yang rakyat Indonesia. Okay? Oleh Hak Salih ni, Haziq Salih, saya rakyat Malaysia sangat terharu dan cemburu dengan sikap patriotisme, nasionalisme orang Indonesia. Harap rakyat Malaysia juga boleh mencintai. Okey, dia cakap, inilah sikap ini dan janganlah negara sekadar maju tapi tiada jati diri. Okay, sebab kalau tak ada jati diri, negara kita pun akan mudahlah untuk ditipu daya oleh orang luar, oleh penjajah. Jadi, inilah. Kita kena ambil pengajaran lah dari situ sebenarnya. Okey. Jangan sekadar maju tapi tak ada jati diri. Itu sangat-sangat susah. Jadi kita kena pupuk diri kita untuk sayang negara kita. So yes, merinding ya dengar lagu ni, memang best. Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Indonesia Raya. Okay. So yes, thank you guys sebab recommend ayu video ni. Dan khas lagu ni lah untuk bulan kemerdekaan nanti. Kan boleh nyanyilah lagu ni sama-sama. Macam itulah dekat sana, dekat Indonesia ni itulah. Okey, itu saja. Ayu doakan supaya negara Indonesia makin maju, makin mendunia, makin ya tak tahu nak kata sebab memang Indonesia ni kita nampak dah sebenarnya. Walaupun Ayu dari Malaysia nampak dah pembangunan dia, nampak dia punya kemajuan dia meningkat setiap tahun. Nampak progres dekat situ dengan rakyatnya yang sangat-sangat ramah, yang sangat best lah. Memang orang luar suka sangat dengan Indonesia. Okay, so itu saja guys. Bye-bye. Assalamualaikum and have a nice day.